Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau berbagi pengalaman tentang membakar batu. Batu itu kalau seperti ini dibakar, pecahnya pasti ngangkat ya teman-teman. Soalnya batunya itu seperti ada lapisan gitu. Nah, batunya seperti ini teman-teman. Nah, ini dibakar pecahnya ngangkat ini teman-teman. Nah, jadi ini pecahnya sudah enggak mau lagi pecah ke bawah, soalnya yang pecah, yang ngangkat itu agak tebal. Jadi solusinya harus dibuang bagian yang pecah ngangkat itu, baru kita pasang api lagi. Oke teman-teman, sekarang yang pecah mau saya buang dulu. Apinya diambil dulu, baru batunya yang pecah dibuang. Nah, sekarang bagian batu yang pecah dibuang dulu. Kalau sudah, apinya dipasang lagi. Oke teman-teman, sekarang kita tunggu sekitar 60 menit. Sekarang kita lihat teman-teman, kira-kira batunya sudah pecah apa belum. Nah, ini sudah pecah teman-teman. Pecahnya ke sini ini. Tapi ini pecahnya nggak sangat kelihatan, soalnya ada batu ini. Dan sekarang kita lihat yang sebelah sana, kira-kira pecahnya tembus sini apa enggak. Nah, ini teman-teman. Ini juga sudah pecah. Kita lihat yang sebelah sana juga. Nah, ini teman-teman, ini juga pecah. Dan sekarang apinya ini mau saya pindahkan ke batu yang lain dulu, nanti baru saya pahat kira-kira pecahnya seperti apa. Oke teman-teman, sekarang langsung kita pahat kira-kira pecahnya seperti apa.
Nah, pecahnya seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini pecahnya. Seperti ini. Dan ini ke sana. Oke, gitu aja, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.